Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi kita berjumpa lagi di channel Rahadian Akbar Gaming. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita lagi-lagi akan kembali memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Sebelum kita mainkan gamenya, teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Rahadian Akbar Gaming dulu. Dan jangan lupa juga cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Hah. Ayo teman-teman, misi kita adalah mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak, karena kalau menabrak atau tertabrak nanti Upin Ipin bisa meninggoy. Kalau Upin Ipin meninggoy, kasihan Kak Rosopa atau Dalang, nanti semuanya sedih ya teman-temannya. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak, kecuali kita dapat perisai kayak gini teman-temannya. Ini nggak masalah nih, tuh kalau dapat perisai nggak masalah nabrak juga teman-temannya, karena kita terlindungi kalau dapat perisai ini teman-temannya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah ini kita terus jemput teman-teman kita yang sudah menunggu. Nah ini nih teman kita nih, sudah menunggu teman-temannya. Banyak teman-teman kita yang sedang menunggu nih di pinggir jalan. Kita jemput. Nah teman-teman, kita siap nih harus melawan robot pink teman-teman nih. Kita harus menang melawan robot pink, karena kalau kalah nih robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh teman-temannya. Kampungnya Upin Ipin ya, kampung durian runtuh itu teman-temannya. Kasihan kalau diserang robot pink, nanti warganya mengungsi teman-temannya, sepi kampungnya. Nah, Upin Ipin pun bergabung menjadi robot kuning biru yang hebat dan kuat dan siap mengalahkan robot pink. Oke, kita lawan. Walaupun robot pink mengeluarkan banyak anak buah, kita harus lawan. Kita pasti menang, jangan menyerah. Karena kalau menyerah, itu tandanya kita sudah kalah ya teman-temannya. Nah, kan kita berhasil mengalahkan robot pink ya teman-temannya. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang masih setia menunggu kita di pinggir jalan. Kalau koinnya sudah banyak, buat apa teman-temannya? Buat Upin Ipin jajan, teman-teman nggak apa-apa. Jajan apa? Jajan roti boleh, jajan kue boleh, jajan mainan boleh. Yang penting jangan jajan sembarangan ya teman-temannya. Ini kita dapat magnet nih teman-teman nih. Kalau dapat magnet nih enak teman-teman. Walaupun kita tak berada di jalur koin, tapi koin akan tetap terserap teman-teman ya. Tuh bisa lihat koinnya terserap ya teman-temannya, karena kita mendapatkan magnet. Wah, tadi hampir aja nabrak kita padahal itu lewat kolong teman-temannya. Bisa lewat kolong begitu ya. Oke, kita kumpulkan koin terus yang banyak. Ah, sayang sekali teman-teman, kita menabrak mobil yang melaju teman-temannya. Kita kurang berhati-hati teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita lihat skornya teman-temannya. Ya, kita mendapatkan skor yang lumayan tinggi teman-temannya, 12.026, dan kita berhasil mengumpulkan koin sebanyak 202. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe channel Rahadian Akbar Gaming, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin ataupun game-game yang menarik lainnya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadian Akbar Gaming. Sekali lagi, terima kasih.